Electrolux Rechargeable Vacuum Cleaner Model ZB3314AK. Jangan lupa subscribe channel Nazira Nasir. Ok, ini cara nak charge. Maksimum penggunaan 40 minit. Ada indikator bateri dan lampu. Ok, dia ada auto cut off, yang mana bila dah full charge lebih kurang 4 jam dia akan off sendiri. Ok, kat sini ada dua butang, butang on and off dan butang turbo dengan mod biasa. Mod turbo ni boleh digunakan untuk permukaan karpet. Untuk mod biasa boleh digunakan atas permukaan lantai. Ok, aksesori yang dia bagi banyak juga. Ok, sebagaimana yang korang tengok. Tapi ada lagi, cuma tak jumpa dekat mana. Ha, padam muka. Ok, senang nak asingkan. Kita boleh guna sekecil-kecil vacuum ni. Ok, ada battery level. Cuma untuk bahagian ni dia ada satu butang saja, mod turbo saja. Cara nak cuci pun senang. Buka saja di bahagian depan, lepas tu buka di bahagian dalam. Ok, buang saja habuk yang ada. Ok, kalau nak detail lagi, boleh buang atau asingkan yang dalam tu, yang saya pegang tu, untuk buang habuk lah. Jadi memang sangat mudah dan senang. Tak perlu cuci detail sangat. Dah settle. Kalau jenis pakai vacuum yang lama macam saya, dia pakai bag vacuum tu, susah sikit lah nak buang habuk. Sebab dia jenis lama kan, nak pasang balik pun senang juga. Letak macam biasa je, masuk macam biasa je. Ha, sangat mudah kan. Ok, untuk bahagian handle pula ada flexible hose, yang mana kita boleh stang. Ok, lepas tu dia ada mod untuk buang segala jenis rambut ataupun berbenang. Kan saja dekat butang tadi. Ok, untuk cuci dia punya brush roller pula. Ok, ada lock tu, kita buang je. Ha, senang saja, tak perlu susah-susah. Dia ada roda yang mana senang untuk kita nak tolak atau tarik lah. Ok, selama beberapa bulan aku guna memang sangat-sangat mudah sangat. Kita tak perlulah bersusah payah nak tarik wire ke apa. Kita just bawa benda ni je, nak cuci dekat mana, ha, sapu saja. Oh, memang senang lah. Memang sangat recommend lah. Nak cuci pula senang je, tekan je butang dekat atas tu. Ha, ada dua mod, mod laju dengan mod biasa. Mod biasa pun dah cuci, apatah lagi yang mod turbo punya. Lagilah sebab dia ada brush roller yang support habuk dengan benda-benda asing lah yang kita nak cuci tu. Letak je dekat lantai, cuci macam biasa, macam vacuum biasa, tapi sangat mudah. Okay, dari segi berat dia, tak silap aku dalam 2.5 kilo lah. Ha, tak berat sangat. Jadi kalau asingkan benda tadi tu, lagilah ringan. Mudah sangat. Jangan lupa subscribe dan like video. Thank you.